Festival hari ini itu memang kami sengaja adakan karena untuk mengangkat, awalnya itu hanya ingin mengenalkan nama desa. Jadi kami pihak Pemdes dan utamanya kami kepala desa bingung potensi apa yang bisa diangkat ke permukaan supaya Carun itu bisa dikenal lebih luas. Selama ini masyarakat itu nggak kenal, bahkan orang Slawi pun kalau kita ngomong Carun, Carun Sindi, nah itu awal dari situ. Makanya kami berinisiasi akhirnya apa yang bisa diangkat dari seni budaya Kipiran ini. Ya. Karena Kipiran ini juga banyak filosofi, banyak makna, banyak histori yang memang di kita itu sudah turun-temurun. Bahkan ini kita, ini termasuk ini generasi keempat. Dari dulu sampai sekarang itu ada semua. Gitu. Rangkaian acara sendiri hari ini gimana Pak? Rangkaiannya? Rangkaian acara kita sendiri ya, kita berharap kepada semua, alhamdulillah sih antusias masyarakat semua mensupport dan mendukung. Ya, terima kasih seperti kayak jenengan, rekan-rekan media itu yang sudah memfollow up kegiatan ini sehingga bukan hanya dikenal di kabupaten saja, tapi se-Indonesia kecanggihan teknologi. Dan alhamdulillah saudara kita yang di perantauan itu mereka pada pulang tadi. Seperti yang dengan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal mengucapkan selamat dan sukses ya atas terselenggaranya Festival Barit Budaya Kipiran ya di desa, Gunung Tukung ini. Ini sebuah hal yang luar biasa. Luar biasanya artinya apa? Bahwa masyarakat dengan partisipasinya, dengan kearifan lokalnya yang ada, bisa mengunggah ini menjadi sebuah festival. Ini yang luar biasa. Ini yang membuat kami sangat mendukung acara ini dan kalau bisa dan harus bisa menjadi sebuah kearifan lokal yang bisa diangkat menjadi unggulan potensi destinasi wisata khusus di Kabupaten Tegal. Baik menggerakkan ekonomi kaitannya dengan UMKM-nya, baik ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa Carun ini lokasinya di penghujung, tetapi tidak itu menjadi kendala. Karena di penghujung pun ketika masyarakatnya kompak dan cukup bisa menjadi operator wisata yang bagus, akan menjadi luar biasa. Ini adalah narasi yang luar biasa tentang kearifan lokal, tentang Kipiran. Laskun ini membuat Kipiran berapa meter Pak? Ini 4,5 Pak. 4,5? Iya. Berapa hari sampai jadi? Ya sekitar 1 minggu Pak. Seminggu? Iya. Nah ini bahannya apa sih Pak? Bahannya kayu waru. Kayu karu? Nah, Bapak buat itu sampai berapa biji ini untuk? Dapat itu 6 lah. 6? Iya. Ada pikiran untuk dijual atau gimana Pak? Ya ini kan buat senang-senang saya aja. Nah, harapan masyarakat sendiri terkait dengan festival di Carun gimana Pak? Depannya, kedepannya gimana harapan? Ya, mudah-mudahan ya kepengen berpanjang gitu. Tiap tahunnya ada. Iya, tiap tahun mungkin Pak, bisa ada. Ini bikin Kipiran dari kecil apa dari kapan Pak? Oh, dari kecil. Tahun berapa itu kira-kira? Kira-kira tahun... Usia berapa? Usia 15 tahun lah. Sampai sekarang masih bikin? Masih bikin. Kalau kesulitan bikin Kipiran ini apa Pak? Kesulitannya itu alatnya tuh. Alat
Oh, alatnya masih tradisional. Iya. Alat belum komplit gitu. Oh, alatnya apa sih, sih? Ya golok, masalah itu serut. Tapi untuk kayu sendiri banyak ya, Pak ya? Bahannya. Ya, bahannya banyak. Kenapa dipilihnya kayu waru, Pak? Ini khasnya sih. Oh. Khasnya ini kayu waru. Lebih ringan atau gimana? Iya, bikin ringan, kuat gitu. Kuat. Dari kecil. Dari kecil bikin kitiran. Dari kecil. Sampai sekarang. Iya. Dari kecil. Orang hobi sih ya. Iya, itu bikin kitiran buat apa sih, Pak? Ya buat sendiri, buat senang-senang, enggak dijual. Enggak dijual, enggak ada yang dijual. Dipercepat karena ini dari kayu apa, Pak? Kayu waru. Kayu waru. Iya, walang, kayu walang. Enggak pakai bambu, Pak? Hah? Enggak pakai bambu. Jarang di sini sih enggak pakai bambu. Berapa hari, Pak, bikin? Satu minggu. Satu minggu baru kelar. Satu minggu baru jadi yang 3 meter. Dulu-dulunya itu emang tradisi atau gimana sih, Pak? Oh, dari nenek moyangnya. Dari nenek moyang, dari orang tua saya juga. Gitu. Biasanya tiap bulan apa sih khusus untuk memutarkan? Untuk grup pasida, silakan. Tapi itu sih soalnya kalau ada angin baru dipasang gitu. Kalau ada angin gitu. Musiman, jadi musiman. Ada yang pernah besarnya berapa meter, Pak? Adalah nenek saya itu 7 meter. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.